ya kita turunin dulu para ya. Koe-koean dulunya Diana sekutu. Diana, Diana, Diana. Cara tadi sampai jangan dibunuh, jangan. Jangan, jangan dibunuh, jangan. Jangan datang sampai jangan dibunuh, jangan. Iya, iya saya enggak apa-apa. Kenapa Ratu Elizabeth? Kenapa Ratu Elizabeth? Saya minta bagi kamu jangan Ratu Elizabeth. Lagi gelisah banget. Jadi gini teman-teman ceritanya tuh. Kemarin Bunda melihat status saya ada ini Lilis, terus Lilis ada di yayasan mana, ada kata saya gituin besok mau pindah nangis sedih mah. Jadi masih ada hari esok Bun kalau mau ketemu gitu ya. Alhamdulillah jadi Bunda Berli kesini kata kita besok rencana pindah. Udah pindah gitu jadi Bunda Berli lalu sedih banget kata Bunda Berli. Karena kan tahu dari awal ya Bu ya, dari zamannya Bu Siti, terus Hatia, jadi kerasa banget gitu. Ya kan saya lagi galau ataupun apa ya gitu ya, saya datang ke sini dihibur sama teman-teman, dihibur sama pasien di sini, jadinya kayak sayang banget sih kenapa gitu, kenapa jauh. Kenapa enggak dianyur aja ataupun Cilegon ke saya atau kan jarak ya Bu ya, jarak itu jadi kayak benar-benar jauh gitu. Dan di sini mungkin juga kenangan sama AA. Iya, kenangan saya ketemu sama suami gitu kan. Jadi apa ya, banyak kenangan lah di sini tuh. Ya, bisa kami kata-kata ya, tapi ya saya dengar kemarin penjelasan dari Ibu ya, itu udah sangat bijak banget. Kita gak bisa egois, kita harus bisa mikirin pasien-pasien yang lain. Toh kalau kita gak tahu umur kita sampai kapan gitu kan, jadi ada pemerintah yang bisa ngurusin mereka. Yang penting jangan terbengkalai kita. Jadi saya juga jangan pindah dong ma, katanya gitu kan, kata Bunda Ferry. Kalau secara egois, iya. Kalau secara hati saya untuk apa ya, kebaikan dari hati. Tapi kalau secara egois, saya juga nggak mau pindah, mikirin diri sendiri. Tapi saya bilang gini, kalau saya pindah itu untuk masa depan mereka, untuk masa depan anak-anak yang ada di yayasan itu lebih terjamin dan juga untuk makan-makan lebih terjamin. Dan di samping itu juga kan mama ini umurnya nggak tahu sampai kapan, kuatnya sampai kapan. Dan kalau umpamanya saya nggak ada umur, takutnya nggak ada yang lanjutin di sini gitu loh. Itu pertimbangan saya, karena kalau untuk anak saya melanjutkan itu masih tanda tanya gitu loh, bisa nggak anak saya gitu kan. Nah, begitu ada tawaran dari pemerintah itu kan saya mikirnya ke depan gitu. Saya bisa melatih tenaga-tenaga yang ada di Dinsos, yang ada di kepemerintahan. Saya melatih mereka. Setelah mereka terlatih bisa menghadapi ODGJ. Jadi akhirnya seandainya sewaktu waktu saya enggak ada itu udah ada penerusnya mereka-mereka intinya gitu. Jangan Elizabeth, jangan kedepannya anak-anak. Jangan dibunuh, jangan Elizabeth. Saya itu pertolongan itu jangan cuma sampai di sinilah intinya gitu. Iya benar. Iya, sedih banget gitu tuh kayak. Aku tuh dengar dari temen awalnya. Dari teman Fer, benar nggak sih ibu kamu bertindak ramah? Mama sih nggak mungkin deh kayaknya, gitu kan? Itu kan tempat galau, lu iya kata ibu. Ibu tahu sih sakit. Terus, mama juga status kan ya, ada kali ini segala macam. Baru dibales, baru dibales. Oh, pindah, udah, ya sedih gitu, cuma. Dengar penjelasan dari mama,
ya benar sih, bijak juga suami juga bilang, ya itu udah sangat bijak gitu. Emang benar, kita nggak tahu umurnya sampai kapan, sampai kapan. Terus kalau misalkan takutnya nggak ada penerus ataupun apa, ya pasien-pasien masih bisa tertangani sama orang lain, sama pemerintah. Itulah intinya sebenarnya ke situ. Di samping itu juga ya, saya juga di sini terima kasih Bunda Ferly masih nyempetin di saat Bunda Ferly juga punya kesibukan, masih nyempetin ke sini. Dan nanti seandainya ayah kalau umpamanya saya udah pindah, kalau jalan ke arah sana ya mampir gitu. Kalau ada galau ke sana juga enggak apa-apa. Jauh naik kereta dulu. Kamu udah tahu ya. Lewat tol cepat kok. Lewat tol cepat. Iya, itu Lilis ya. Lilis jauh kan. Dulu Teh Lilis sering banget diajak main sama Bunda Ferly ya, jalan-jalan, ke salon, makan bakso. Nah, ke panti asuhan kan ikut juga. Siapa? Materi. Enggak dong, Mbak Ferly kan punya kegiatan di sini. Sekarang ya, sekarang Bunda Ferly kan jadi kepala sekolah, jadi tugasnya banyak. Terus jadi ibu rumah tangga juga, jadi punya tugas juga. Iya. Gitu, jadi nggak bisa di. Nanti kalau misalnya mudah kan ada waktu, baru nanti jemputin Teh Lilis di sana. Emang Teh Lilis pengennya dijemput Bunda Ferry ya? Takut capek ya, mungkin barangkali terakhir. Barangkali terakhir. Karena kan sudah terakhir. Iya. Sekarang. Jangan dipati, jangan terlalu terakhir. Besoknya pergi Mbak. Bisnisnya pergi, ya makanya Bunda Ferry karena besok kita mau pergi, makanya Bunda Ferry kesini. Kenapa iya? Senang banget. Lilis begitu ditelepon sama saya, Lis, kamu mau ke yayasan enggak? Mama mau pindah. Iya mah mau, enggak dinanti. Terus saya bilang gini kan ke kakaknya, enggak harus sekarang, besok juga bisa. Badan saya, badan saya ini harus sampai nanti. Berangkat bos, suruh tanya sore aja nggak mau. Jangan dipati, jangan. Diit ajakin sama Lilis kasih minum Lis. Ya. Lis so, tidur deh. Kasih minum sama Lilis biar dianya lebih seger ya. Iya. Baru. Baru Din yang merhatiin. Ayo sini, ayo sini. Di sini lebih begitu Bun. Jadi mereka saling ini, saling bantu. Iya. Kayak kemarin kan teriak-teriak semalam sama Lilis. Kenapa kamu? Ayo tidur sama saya, kata Lilis. Tidur sama Lilis, diajak tidur sama Lilis. Jadi sekarang Lilis itu udah kayak relawan. Sekarang, iya. Apa ya? Jadi yang dulu ibaratnya dia dulu jijian, nggak mau gaul sama yang lain. Sekarang enggak. Mama nanti kalau saya tidur sama siapa? Terserah kamu sama siapa. Sama Leha ya, Maya? Sama Teh Ita ya? Kata Lilis. Iya. Sama Amel ya. Amel ada di sini lagi? Ada. Balik lagi. Amel beda tapi. Amel yang mana nih? Beda. Amel yang, beda lagi? Amel bukan lagi. Amel yang dulu. Bukan. Amel yang baru. Karena Amel yang dulu tuh sempat ketemu di Serang. Sudah ngambil sampah lagi banyak. Iya, penuh sampah. Kalau nanti insya Allah nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu insya Allah sih. Kalau ini Amel yang kemarin diperkosa sama 5 orang. Hah? Serius Bu? Dimasukin, disekap, ditaliin di rumah kosong, diperkosa 5 orang. Hilang dari rumah berapa hari? 5 hari ya Bang? 5 hari. Ya. 5 hari. Sebelum hilang masih sembuh, sehat. Karena dia kan sebenarnya bukan sakit ya, kayak keterbelakangan, kekurangan mental, tapi nggak kelihatan loh Bun. Oh iya. Nggak kelihatan, cuman kemarin itu kan mau lebaran itu pamit, minta ketemu kakaknya, bibinya, akhirnya diambil sama bibinya. Setelah di rumah, pergilah dari rumah, hilang 5 hari. Ternyata selama 5 hari itu disekap sama laki-laki. Selama 5 hari ditaliin, diperkosa bergiliran. Selama 5 hari ketahuan pelakunya. Enggak ada yang ngomongin. Karena ketemunya setelah pelakunya udah enggak ada, ditemuin sama orang Cilegon dalam keadaan udah acak-acakan gitu lah intinya gitu. Sehari kasih makannya sekali katanya.
itulah. Karena anaknya juga ya, yang nakal anaknya sih. Udah dibilangin saya jalan sama anak-anak. Udah enak sih. Saya Ratu Elizabeth. Kaget lah. Iya kaget saya. Iya saya udah masuk dari Elizabeth. Kenapa teh? Kenapa? Kenapa ya? Yuk ke kamar yuk, kamar yuk. Kenapa mau masuk? Kamar yang sebenarnya baik. Itu makanan. Jangan dipatenya. Iya. Karena ya karena. Ratu Elizabeth sama George Bush. George Bushnya mana George Bush? Biasanya ngomong George Bush. Sama Ratu Eli. Sugi. Eli Bisit. Elizabeth. Elizabeth, badan saya Elizabeth, pegangin kamu Elizabeth. Kalau habung. Kenapa teh? Pasti pengen ke sana. Ayo ke sana, ayo ke sana. Si Teang lebih kamu Teang. Iya, Teang itu. Kasih. Apa Teang? Kenapa? Oh, dia dokternya. Iya. Saya Teang di sini, masuk kamar ya. Oh, ada Teang. Sini. Bu, enggak mau. Kenapa, Teh? Biarin. Istirahat dulu. Duduk. Capek bolak-balik. Minum. Sini. Capek. Buat.